Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada semua sahabat subscriber dimanapun anda berada. Mudah-mudahan teman-teman kita, sahabat kita diberi kesehatan, umur panjang dan sukses selalu, dan dilancarkan segala urusannya. Oke teman-teman, pada kesempatan malam hari ini, wih, Pertalite udah naik nih, BBM udah naik. Ini apa nih? BBM jadi naik nih 3 per September ya. Dari jam berapa tadi? Jam 2.30. Jam 14.30 naik. Pertalite yang tadinya 7.000 berapa sekarang jadi 10.000. Pertama 12.500 jadi 14.500. Nah, malam hari ini kita akan muter-muter lagi. Akan muter-muter ngelewatin Danau Sunter ya. Oh. Cuacanya hari ini terang, tapi kayak mendung-mendung. Nah, kayak mau hujan sih, angin. Tadi pulangnya udah sempat keluar, jadi nggak jadi lagi ngumpet lagi. Tuh, Danau Sunter yang kerokan juga ada masuk angin. Oke, kita ngelewatin Danau Sunter dulu ya. Emang kita tinggalnya di Danau Sunter, ya udah ngelewatin Danau Sunter aja lah, ngeblok Danau Sunter terus ya. Ini hari malam minggu. Malam minggu. Kita akan muter-muter lagi. Seperti biasa, kita masih pakai kamera HP taruh di stang motor ya. Kita sengaja pelan. Pelan aja lah, nggak usah ngebut-ngebut ya. Rencananya nih Danau Sunter nanti lewat Kemayoran, udah putar balik berapa pulang lagi. Gitu aja lah, muter-muter aja lah. Anginnya lumayan kenceng, ini bikin apa? Badannya nggak enak. Kalau kita kecapean sering kena angin gini, masuk angin mas bro. Ini aja udah badan udah mendingan ya dari kemarin. Sempet drop minggu yang lalu kecapean. Nih sini aja nih banyak yang parkir juga. Tahu bulat digoreng dadakan. Oke, kita akan lewatin Danau Sunter. Danau Sunter nanti kita belok kiri lagi ya. Nih Danau Sunter rame banget bro parkirannya. Motornya ada, orangnya nggak ada nih, orangnya kemana di dalam. Aduh. Oh ya, nongkrong di dalam, duduk di dekat ini, dekat air. Oh ramai banget kan, ramai nepol. Cuacanya terang lagi. Tuh, ada petugas parkirnya yang mengamanin motor ya. Lebih baik parkir, lebih aman sih ya. Tuh, nyari nasi goreng ada. Oh, ramai jagung bakar ada. Tahu bulat ada. Tahu bulat parkirnya sembarangan, bikin macet deh. Dia keliling terus sih, muter ya pakai mobil sih ya. Kita akan belok kiri dulu ya. Lihat belok kiri nih, sebelah kiri ramai banget. Nanti kita putar balik. Kita akan ini dulu, mencoba belok kiri dulu. Nah, ini dia. Aduh, parkirannya penuh nih. Biasa kalau kita bawa mobil kesel di sini nih. Udah ramai, macet. Parkirnya penuh ya. Oh, ramai nepol lano.
kan petugas, ada petugas parkirnya ya. Tuh sebelah kiri banyak anak-anak menggambar juga. Gambarnya cewek. Mau makanan ada tuh, somay, nasi goreng, minuman, kopi ya. Buat nongkrong-nongkrong malam minggu nih. Habisin malam minggu. Oh, ya nih. Sekarang udah jam 9. Masih ramai ya. Sampai depan, sampai hotel kita balik lagi ya. Kita balik lagi, kita shoot yang rame aja. Kita sampai sini aja, putar balik lah. Putar balik lagi, kita shoot lagi. Malam minggu ya udah muter-muter aja. Muter-muter lah ya, kontennya juga muter-muter. Kontennya juga muter-muter ya. Muter-muter. Tuh, set. Ramai. Nah ini tore 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 tore. Kita akan belok kiri yang menuju ke arah Kemayoran. Arah Kemayoran. Ya, bacengan cewek. Tapi di sini kosong tuh, Ben. Biasanya penuh. Nih, pakai gelaran tikar ya. Sosis bakar, jagung bakar, pempek bakar, pempek bakar emang ada. Aduh, muda-mudi ada happy-happy, yang penting jaga protokol kesehatan aja ya. Oke teman-teman semuanya. Oh di sini enggak, biasanya ramai, enggak ada teman di trotoar. Pertamina jadi naik ini. Pertalite. Oh, nih Danau Sunter depan masjid. Depan Masjid Ramli Mustafa. Masjid Ramli Mustafa. Oke, monggo-monggo. Sini nggak begitu ramai ya? Masih ramai danau yang satu lagi ya? Jauh nih. Di sini ada sih cuma satu dua. Begitu rame, masih rame yang satu lagi. Cuacanya anginnya kenceng banget gitu. Bawa anaknya kan jalan-jalan. Pelan-pelan aja, kita minimal 30 menit lah ya. Kita muter-muter 30 menit aja. Tahu bulat. Tahu bulat, tahu bulat. Tahu bulat. Ooh.
kalau kita ngevlog itu bingung kan ngomong apa gitu ya, nggak ada yang dituju, ngomongnya asal nyeplos aja udah, asal keluar aja, nggak tahu yang mau dibahas, ngomong asal drewet. Anak muda, anak ABG baru keluar kandang. Harusnya ini motornya jangan di sini, ganggu, naikin bro, jangan di pinggir jalan gitu, naikin aja, ini banyak yang naikin kan. Mengapa aku mengapa? Bensin masih cukup. Nah, baru isi kemarin Pertamax dong isinya. Motor-motor gini mah isinya Pertamax 30.000 juga penuh. Yang bukan subsidi untuk rakyat, padahal rakyat kecil. Oke. Oke, kita belok kiri. Ya Allah. Manusia silver kasihan banget. Dari sesuap nasi ya. Mencari tanggung amat pentingnya.